Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Ya sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pada kesempatan hari ini bertepatan pada hari Minggu 26 Desember 2021, Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga serta memboyong Erik Halamin, Krishna Fahrezi semuanya pergi ke Bali. Wah wah, keluarga yang selalu kompak dan juga kocak. Semalam mereka nobar bareng ini, nonton bola kesayangan Timnas Indonesia yang super wah. Dan pada pagi hari ini Ayu dan juga seluruh keluarga menuju Bali guna untuk prawedding persiapan pernikahan dari Syifa, adik dari Ayu Ting Ting. Dan inilah tingkah ayah Rojak yang melihat putrinya cantik sekali nih. Namun ketika ayah Rojak dan juga Ayu Ting Ting bersatu, tetap ya kocaknya selalu keluar. Mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar. Lihat saja tika Ayu Ting Ting yang selalu bisa membuat semua orang tertawa dan juga bahagia. Dan inilah perjalanan Ayu Ting Ting dan juga keluarga ketika di Bandara Soekarno Hatta pagi ini. Semoga priwet yang akan dilakukan oleh keluarga Ayu Ting Ting, persiapan pernikahan dari Syifa lancar dan semoga semuanya diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Dan inilah gaya cantik Ayu Ting Ting ketika mencoba salah satu baju yang ada di butik. Tetap terlihat cantik walau belum memakai make up, tapi bajunya agak sedikit terbuka nih. Semoga nanti pas prawed dan juga pas nikahan bisa lebih tertutup ya. Amin. Dan inilah sang pemilik ke butik. Semoga bisa selalu langgeng ya persahabatan dan juga pertemanan Ayu dan juga Fasyaika. Inilah koleksi baju-baju indah yang akan dikenakan oleh Syifa dan juga Ayu Ting Ting serta keluarga dalam prosesi prawed yang akan dilaksanakan hari ini di Kota Bali. Kami doakan yang terbaik untuk semuanya, semoga dilancarkan dan semoga Ayu segera mendapatkan jodoh yang terbaik nih agar segera menyusul Syifa ke pelaminan. Insyaallah 2022 Ayu akan mendapatkan pasangan yang benar-benar sayang dan juga cinta kepadanya. Hanya informasi dari Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin akan menginformasikan hal yang lebih wah nih. Dari Ivan Gunawan, Dear Mami Erna Gunawan, happy birthday to you, happy birthday, tulis Ivan Gunawan di akun Instagram pribadinya yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ibunda tercinta yaitu Mama Erna. Inilah sedikit kejutan yang diberikan oleh Ivan Gunawan untuk ibunda tercinta, yaitu mendatangkan sahabat-sahabat dan juga teman dekat serta keluarga. Dan ini menjadi momen paling indah menurut Mama Erna karena Ivan Gunawan selalu memberikan hadiah-hadiah yang super luar biasa dan kejutan-kejutan indah di setiap ulang tahunnya. Happy birthday untuk Mama Erna, panjang umur, murah rezeki, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Unggahan Ivan Gunawan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat dan juga fans dari Ivan Gunawan. Salah satunya dari Yumomirai 123. Aku fans berat Mama Erna loh. Sehat terus ya Mama Erna, panjang umur, Tuhan selalu menyertai Mama Erna dan akan selalu menjaga dimanapun Mama Erna berada. Happy birthday, tulis Yumi. Terima kasih atas doanya Yumi. Dan juga dari Mas Jelong, Cie ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Mama Erna, sehat selalu. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Dan juga dari Fats Ivan dan juga Ayu, di sini mengucapkan happy birthday Mama kesayangan kita, Mama Erna Gunawan. Panjang umur, sehat selalu, selalu menjadi ibu yang terbaik, yang lebih baik lagi. Semoga di umur Mama ini Mama segera dapat menantu ya Ma. Doa terbaik untuk Mama, kita sayang Mama. Terima kasih doanya,
AII Good, dan inilah kejutan indah yang diberikan oleh Ivan Gunawan hari ini untuk ibunda tercinta. Banyak sekali sahabat-sahabat yang hadir dan juga biasa memberikan ucapan serta doa untuk Mama Erna hari ini. Sekali lagi happy birthday untuk Mama Erna, panjang umur, semoga selalu dicintai dan semoga selalu menjadi ibu yang terbaik untuk Ivan Gunawan. Dan inilah ingatan yang diciptakan oleh Ivan Gunawan bersama sahabat-sahabat tercinta nih. Menikmati makanan yang telah disediakan dan juga ada yang spesial. Di sini ada durian Musang King dari Kak Inul Daratista. Durian yang sangat nikmat, warnanya sangat wah nih ya, kuning langsat banget nih. Pastinya rasanya juga mantap dan endul. Jamuan yang super luar biasa, pastinya semua tamu menyukai durian nih. Khususnya durian dari Kak Indrastista, yaitu durian Musang. Dan termasuk selanjutnya di sini ada Ivan Gunawan yang memperkenalkan kedua buah hatinya kepada tante dan juga saudaranya yang hadir pada hari ini di acara ulang tahun Mama Erna tercinta. Sahabat bisa melihat sendiri nih kedekatan dari saudara-saudara Ivan Gunawan dan juga gemesnya ketika melihat dua baby yang sangat mungil, ada Ekel dan juga Marvel. Oke, sahabat semua, semoga perjalanan Ayu Ting Ting di Bali dengan keluarga besarnya berjalan dengan lancar. Dan semoga hari ulang tahun Mama Erna ini menjadi hari yang sangat berkesan dan juga menyenangkan, karena bisa berkumpul dengan keluarga tercinta dan juga sahabat-sahabat tersayang. Oke, sahabat semua, ini informasi yang Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini informasi ini Mimin lansir langsung nih dari akun Instagram Ivan dan juga Ayu Ting Ting. Semoga para fans menikmati sajian yang Mimin sajikan untuk sahabat semua. Dan semoga ini bisa menjadi obat rindu untuk sahabat semua yang ada di rumah. Semoga bisa menghibur dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha!
nasi. Dokter Cici, dia makan nasi. Hey you guys. Cakep-cakep. Keren-keren guys. Lagi di butiknya Fanny. Thank you so much. Terima kasih, keren-keren banget bajunya. Buat Siva Priwer, aku juga mau foto ya. Boleh. Thank you. Kamu belum pindah ya? Aku juga datang banget loh. Duren Musang King dari Mbak Inul. Enjoy sis. Enjoy. Jadi balik. Duh. Makan enggak sih? Apa sih? Dokter. Mana dong? Tadi dia pamit. Selamat pagi, Ekel, Marvel. Oh my god, kenapa masih bobok? Nih tuh liatin yang ini udah bangun. Bangun. Ini, ini kenapa dia tidur ya? Tante ya, ya. Oh tuh, aku ngantuk ya, aku nggak ya. Mau melek ya. Kenapa iya, mana kakaknya? Oh kakaknya lagi di sini. Ada yang